Halo semua, sahabat channel kenalan kita, dimanapun kalian berada, mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik saja, amin. Kali ini, channel kenalan kita akan mereview gaji dari seorang YouTuber yang bernama Irfan Lontong. Tapi sebelum kita mereview tentang channel ini, ada baiknya Anda semua untuk menekan tombol subscribe-nya pada channel kenalan kita. Terutama buat pemilik akun yang sedang saya review, saya mengundang Anda secara khusus untuk menekan tombol subscribe-nya pada channel kenalan kita ya. Terima kasih. Irfan Lontong telah mengupload video sebanyak 368 dan telah mendapatkan subscriber sebanyak 542.000 subscriber dan video view-nya telah ditonton sebanyak 55.965.238. Banyak juga ya penggemar dari channel YouTube ini. Dan untuk countrynya, channel ini mencantumkan ID atau Indonesia. Dan untuk tipe channelnya menggunakan entertainment. Dan perlu kita ketahui bersama, channel ini pertama kali dibangun pada tanggal 26 Maret 2020. So pasti usia channel ini sudah mencapai 2 tahun lamanya. Karena saat mereview, kita berada di tahun 2022. Dan selanjutnya, mari kita lihat untuk nilai total grade-nya. Ternyata channel ini memperoleh nilai B. Dan untuk ranking Social Blade-nya mendapatkan sebanyak 401.298 dan untuk ranking subscriber-nya mendapatkan sebanyak 1.705. Dan next mari kita lihat lagi untuk nilai ranking-ranking selanjutnya agar kita semua tidak penasaran. Dan untuk ranking video view-nya mendapatkan sebanyak 162.589. Dan untuk nilai ranking country-nya di Indonesia menduduki peringkat 856. Dan untuk nilai ranking entertainment-nya menduduki peringkat 1.417. Dan jangan pernah lupa untuk menekan tombol subscribe-nya ya. Terima kasih. Dan mari langsung saja kita lihat untuk subscribernya selama 30 hari yang lalu dan juga video view-nya selama 30 hari yang lalu. Apakah mendapatkan peningkatan atau penurunan dalam jumlah persennya? Ternyata subscribernya selama 30 hari yang lalu mendapatkan sebanyak 2.000 subscriber dan puji Tuhan mendapatkan peningkatan dalam jumlah persennya yaitu sebanyak 100,0%. Saya turut berbangga diri atas perolehan kenaikan dalam jumlah persennya. Dan next, mari kita lihat untuk video view-nya selama 30 hari yang lalu. Ternyata channel ini mendapatkan sebanyak 596.765. Dan lagi-lagi channel ini mendapatkan kenaikan dalam jumlah persennya, yaitu sebanyak 63,7%. Mudah-mudahan channel kenalan kita pun bisa berkembang mengikuti channel-channel yang telah sukses, terutama buah channel Irfan Lontong ini. Amin. Dan untuk estimasi pendapatan gaji bulanannya yang terendah sampai dengan yang tertinggi, channel ini mendapatkan sebanyak $149 dan langsung naik drastis menjadi $2.400. Dan untuk estimasi pendapatan gaji tahunannya yang terendah sampai dengan yang tertinggi, channel ini mendapatkan sebanyak $1.800 dan langsung naik drastis menjadi $28.600. Dan mari langsung saja kita kalikan
menurut rata-rata nilai dolar sekarang. Tapi sebelum kita menghitung total gaji yang diperoleh oleh channel ini, ada baiknya Anda semua untuk meringankan jari Anda agar menekan tombol subscribe-nya pada channel kenalan kita. Terima kasih. Halo, halo, halo semua para sahabat channel kenalan kita dimanapun kalian berada. Mari kita bersama-sama untuk menghitung total gaji bulanan dan gaji tahunan dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi milik channel YouTube Irfan Lontong. Tapi sebelum kita mereview tentang channel ini dan menghitung total gaji yang diperoleh channel ini, ada baiknya Anda semua untuk menekan tombol subscribe-nya pada channel kenalan kita. Dan saya mengundang Irfan Lontong secara khusus untuk menekan tombol subscribe-nya. Terima kasih. Dan untuk gaji bulanannya yang terendah, channel ini mendapatkan sebanyak $149. Dan jika kita kalikan langsung dengan 14.500, maka total gaji bulanannya yang terendah, channel ini mendapatkan penghasilan sebanyak Rp2.160.500. Dan next, langsung saja kita kalikan untuk total gaji bulanannya yang tertinggi. Ternyata channel ini mendapatkan sebanyak $2.400. Jika kita kalikan langsung dengan 14.500, berapa banyakkah pundi-pundi penghasilan yang diperoleh oleh channel ini? Ternyata channel ini mendapatkan penghasilan gaji bulanannya yang tertinggi, yaitu sebanyak Rp34.800.000 ya teman-teman. Banyak kan? Oleh sebab itu mari kita bangun channel kita bersama-sama. Gaji siapa coba untuk tiap bulannya mendapatkan sekian banyak? Dan next, langsung saja kita kalikan untuk total gaji tahunannya yang terendah. Ternyata channel ini mendapatkan sebanyak $1.800. Dan jika kita kalikan dengan 14.500, maka total gaji tahunannya yang paling terendah, channel ini mendapatkan penghasilan sebanyak Rp26.100.000 ya pemirsa. Dan tanpa menunggu waktu lama, langsung saja kita kalikan untuk total gaji tahunannya yang paling tertinggi. Ternyata channel ini mendapatkan penghasilan sebanyak $28.600. Jika kita kalikan dengan 14.500, maka total gaji tahunannya yang paling tertinggi, channel ini mendapatkan penghasilan yaitu sebanyak Rp414.700.000 ya teman-teman. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya ya. Terima kasih banyak.